Bagus teman-teman, alhamdulillah. Wah gede teman-teman, alhamdulillah. Wes. Wes wetan. Bentar. Wetan. Ngeri. Oke, selamat siang teman-teman, jumpa lagi dengan Solar Fishing. Siang ini saya akan mencoba mancing ikan bandak di area tambak Balok ya, Balok Kendal. Oke, saya berangkat bersama dengan Mas Faat. Ini sekalian akan cek and recheck ikan bandak di area sini ya teman-teman. Saya pakai pancing sasame ya, sasame nomor 9. Sudah pesen, airnya datang juga. Kemarin-kemarin sulit mencari nomor 9. Itu makan. Kepernya halus. Kepernya gitu aja. Poin teman-teman nih, alhamdulillah sampelnya poin pertama hingga agal. Ini gede teman-teman, lumayan agal. Anginnya kenceng dari arah timur laut. Umpan saya dasarin dan untuk kedalaman sekitar 70 cm. Poin teman-teman, bentar. Nah ini agak lagi, alhamdulillah sampelnya masih agak-agak. Yang gede ada kayaknya, saya lihat tadi pergerakannya juga ada yang gede, tapi belum makan. Poin kedua, anginnya tampak kenceng teman-teman, tidak nyaman kalau angin kenceng kayak gini. Gede gitu teman-teman, alhamdulillah. Oke. Benar. Set nih segini teman-teman, alhamdulillah. Agal kena samping. Ada lagi. Set. Bentar. Nah, iya. Enggak pakai sound karena harus tangan. Bentar lagi kita pakai dulu. Ini ya, alhamdulillah agal. Poin ketiga. Mas Faat. Bapak nyamperin saya teman-teman dulu. Dia di sebelah sana mungkin nggak ngondol, langsung apa mau gabung ke sini kayak nggak apa-apa yuk. Walah gede teman-teman, head dan moncal. Medot benggang. Ayo. Tanya benggang. Ojo Kyoto sasame. Lu makan lagi tuh. Manginnya ngeri ya. Apa ora terus ki melapi kono to? Ya, aku pengen ngrasane iki. Aku nek kene iki wentos lho. Nih, poin teman-teman. Sekir sampe ini Pak, agak-agak. Mas Pak.
udah dapat babon. Udah cak piro babon nih? Tuh, dudukin Mas Pak Ar. Sampel nih. Tuh. Mas Pak Ar tuh, gede tuh babon. Begang bareng, katanya begang tadi ada yang gede. Dua-duanya begang. Dua-duanya begang. Melar sak piro iki wae. Yuk, ono yuk. Ini mau pindah ke sana. Ini Mas Fuad katanya tadi gede-gede membenggang semua. Lah iya, lu malah nusul aku jadi agak-agak. Saya pindah ke spotnya Mas Fuad, katanya gede-gede. Oke. Oke, saya pindah lokasi, teman-teman. Cari yang adem dan di spot saya tadi ditempati sama Mas Fuad. Sudah jadi tadi, sudah makan. Tapi biar ditempati sama Mas Fuad, saya cari spot lagi menghadap ke selatan kali ini. Urung lagi teko. Urung lagi wentes ngepiur. Lagi anu. Itu sudah makan, teman-teman. Cepet datangnya ikan di sini ya. Sudah makan tuh. Makan. Oke, lanjut. Makan langsung. Babon, teman-teman, alhamdulillah ini ya, poin pertama pindah lokasi. Ternyata benar dugaan saya, teman-teman. Ini gede ya. Oke. Babon. Alhamdulillah. Mungkin ada yang lebih gede, teman-teman. Oke, lanjut. Alhamdulillah, babon lagi. Ih, segini. Ihir, gede-gede. Nih, teman-teman, bentar. Nih, alhamdulillah. Nih, alhamdulillah. Ayam. Pindah spot langsung gede-gede. Sip, ini pergerakannya saya zoom ya, teman-teman. Bentar. Kalau kelihatan nanti saya zoom nih. Tuh, terpantau yang sana itu belanak semua, teman-teman. Gede-gede tengah. Yang pinggir agak dalam. Oke. Sekalian disawer biar enggak kabur ikannya. Gede, teman-teman. Bener gede. Gede. Ternyata kena buntut. Agal ya. Agal. Tak kirain gede. Oke. Alhamdulillah. Masuk kandang. Oke, lanjut. Makan. Makan. Lumayan nih, kena buntut lagi. Ini enggak sah. Gal. Ini segini alhamdulillah enggak apa-apa, masukin. Ini enak, teman-teman, spotnya. Kena apa? Ketampak angin. Jadi saya cari yang tempat yang teduh ya. Oke. Lanjut. Wah, lepas. Saya kasih sasame moncal telus. Harusnya pakai Kyoto, teman-teman. Tapi masih tajam nih, saya cek. Kalau ngecek ketajaman pancing gini aja, teman-teman, pakai jari ya. Gini. Kalau nyantol anu tajam berarti, tapi kalau enggak nyantol tuh tidak tajam. Cara ngecek
tajamnya pancing. Oke, lanjut. Makan sudah beduk, teman-teman. Yuk. Gede ini, alhamdulillah. Kena buntut lagi. Ini. Kena ini lagi, teman-teman. Oke, enggak apa-apa. Agal. Sudah beduk, saya mau istirahat dulu. Oke. Nanti lanjut habis beduk, teman-teman. Oke, lanjut. Bapak, teman-teman, alhamdulillah. Bentar. Wah, nyantol ini pohon, teman-teman. Ini bangkok, teman-teman, alhamdulillah. Ini bangkoknya ya. Ini segini, alhamdulillah. Mantap kali. Mantap banget nih. Bangkoknya kena. Oke. Masuk kandang. Mana itu? Oke. Sip. Oke, ini sekitar jam 12 lebih, teman-teman. Ikan masih makan, anginnya kencang tapi masih edan. Makanya saya cari tempat yang teduh dan kedalaman masih kisaran 60 cm ya. Umpan saya dasarin. Oke. Sekalian disawer biar nggak kabur. Cet. Wah, gede, teman-teman, alhamdulillah. Wes. Wes edan. Bentar, teman-teman. Edan. Ngeri. Wes. Edan, tariannya ngeri, teman-teman. Bentar, ihir. Iya. Wah, enak aja, Ri. Sayang sekali banteng. Bantengnya gede-gede, teman-teman, ini segini ya. Gede ini. Ini bahaya nih. Bentar. Saya amankan dulu. Masuk ini aja. Ya, teman-teman, bantengnya lumayan nih, alhamdulillah. Tapi saya lepas ya, kasihan yang punya tambak, kenanya kena samping. Oh, ini teman, alhamdulillah. Aduh, banteng lagi. Bantengnya nyerang mana nih, teman-teman. Bagus pakai tepung nih. Bagus pakai tepung ya. Bantengnya pakai tepung bagus. Oke. Buang lagi. Oh, ini teman. Alhamdulillah, sudah enak kagak lah lepas. Alhamdulillah. Ya, babonnya tadi moncel, teman-teman.
cuman tetap masih saya dasarin. Kalau dikambangin apa khawatir bandengnya ikut makan, teman-teman. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Poin. Pakai umpan lelet langsung kena. Set. Gel. Lumayan. Masuk kan. Oke. Itu aja makanya enggak bisa sip karena masih siang ya, panas ya. Apa pengaruh panas tuh? Alhamdulillah. Gel. Makanya tuh enggak bagus, teman-teman. Ini segini, tapi masih bisa dapat. Oke, enggak apa-apa. Masukkan kandang. Enggak tahu makannya tuh jelek. Enggak bisa ngeter lama. Aduh. Poin, teman-teman. Bener. Apa ini? Oke. Sek. Sek. Waduh. Ini banteng. Babonnya babon banteng. Aduh. Ini saya lepas aja. Oke, lanjut. Nah, saya akan cari ikan terakhir aja karena saya cuma tester aja ya, ngecek ikan di sini untuk acara mabar besok. Alhamdulillah nih, banteng lagi kan yang kena ini. Ih, ini teman-teman bantengnya ya. Mau makan umpan tepung racikan saya juga. Ini saya lepas aja. Udah. Oke. Untuk acaranya mancingnya saya akhiri aja karena bandengnya juga makan saya nggak enak sama yang punya tambak nanti. Oke. Oke, ini untuk hasilnya teman-teman. Lumayan, alhamdulillah, salawuan. Nih. Oke. Yang babon dapat 3. Lainnya agak lagil semua. Ya, teman-teman. Alhamdulillah, salawuan. Oke, besok buat acara mabar jangan lupa tonton juga teman-teman sama teman-teman nih bersama grup PMI ya. Ini saya akan samperin Mas Paat. Hey, Mas. Oke. Ya, iya. Agak-agak lumayan, Pak, gagal. Ini aslinya. Gede ini, Bro.